Yeay, kita bertemu lagi di The Comment. Ed, Ud, iya iya. Pak buat kalender di mana Pak? Kalender kematian. Aku pengen ngikutin tren-tren foto. Bagaimana kalau kita membahas tentang tren-tren foto? Boleh, bro. Apa? Kalau kita mau bahas tren foto ini kan Yahud nih. Yahud. Kita undang satu orang lagi. Oh. Yang suaranya bagus. Yang juga tadi sudah bernyanyi untuk kita. Benar. Langsung saja. This is Mike Mohede. What's up, my bro? Mike Mohede, gokil. Gue dapet tahu nggak? Silakan. Mike Mohede, tepuk tangan Mike Mohede. Luar biasa lo. Ini karena kita membahas foto. Kita menghadirkan foto model di sini. Mana? Dengan suara yang bagus juga ya. Iya, betul sekali. Benar. Mike, biasanya lo kalau foto, lo suka foto selfie-selfie gitu? Jarang banget. Lihat Instagram. Hampir nggak ada. Serius? Hampir nggak ada berarti ada dong. Iya, ada. Ada kan saya. Lebih ke objek gitu. Kalau lo di foto orang biasanya pose lo kayak gimana? Nah, pose. Coba, bayangkan itu adalah kamera. Gue karena idola. Foto Mike. Kita sini fans. Takut Mike. Karena takut senyumnya nggak natural jadi cuma gini aja. Standarnya, benar-benar. Iya benar-benar. Gigit bibir bawah. Waduh. Enggak gini, enggak. Gitu. Oh iya. Jadi terlihat natural ya, apapun yang kondisinya luar biasa sekali. Waduh, waduh. Cuman yang kering nggak rata, cuma gigi atasnya. Iya juga ya. Iya. Tapi lu tahu nggak Mike? Banyak sekali ternyata foto itu atau gaya atau pose itu jadi tren di mana-mana. Tren dari negara-negara lain itu lagi beda-beda. Jadi, iya. Dari Indonesia beda. Beda. Gitu. Di Arab itu lagi tren foto sama hewan. Nggak ada spesialnya. Nggak ada spesialnya dong sama hewan doang. Coba kita lihat nih. Ini. Baru tren foto dengan singa oleh pria kaya. Wah. Namanya Humaid Al-Bukaish, tinggal di Uni Emirat Arab. Oh ini Instagramnya gue follow nih. Serius lo? Serius bro. Serius lo? Beneran gak sih? Dia bukan foto aja terus kayak suka dia rekam video gitu mandi sama singanya gitu. Iya. Yeah. Terus digigit-gigit gitu. Tau masa singa kali. Serius? Iya masa singa. Lo serius tuh bercanda sih? Tuh kayak gitu-gitu tuh. Oh iya bener. Oh iya bener juga ya berarti ya. Dia punya cheetah, hyena. Hyena dan juga anjing yang lucu. Ini jadi salah lucu satu, sih pilihannya. Ini salah satu dari Instagramnya. Tajir ya. Tajir. Wah singanya sampai duduk di kursi itu. Salah itu majikannya. Oh. Gua pikir yang putih singa juga, singa putih. Wan abutnya di bawah. Wan abut. Wih. Tajir banget itu apa gak baret-baret ya mobilnya tuh. Iya gak mobilnya. Udah gak mikir lagi tuh. Asuransi gak ya? Makanya. Men, kalau itu baret beli baru dia men. Itu kalau di asuransi kan aneh ya. Pak ini mobil kenapa baret-baret? Dicakar singa. Kan orang gak percaya ya, orang asuransi. Kamu bohong ya? Kamu bohong kamu. Enggak pak, ini singa saya. Bah. Bener. Iya bener. Lo kalau misalnya punya kekayaan sampai si siapa, si Sheikh itu, lo akan melihara apa binatangnya? Apa ya? Gajah kali. Oh, cerminkan pemiliknya ya? Main sama gajah. Iya. Kalau aku mau melihara... Aku nggak nanya. Oke. Mari kita lihat ini. Ada tren berikutnya di Jepang. Di Jepang? Pasti geser. Oh. Photos of human eating giant. Jadi kayak sosok apa foto-foto raksasa gitu. Dari ini apa manga Attack on Titan. Oh. Itu ceritanya temen dimakan tuh. Itu dimakan atau baru dilahirkan itu? Itu makanya. Kok agak serem ya? Iya makanya. Tadi temennya dicengkeram, sekarang temennya keluar dari mulut. Ini ceritanya dicekek itu diambil. Ah, daripada dicekek mendingan disayang. Selanjutnya karena ini di Jepang, kan ada ciri khas ya Jepang tuh Hadouken dari game Street Fighter. Kek baru ketahuan angkatan. Yo, 90-an habis. Ini ada tren foto Hadoukening. Hadoukening gue kering gitu. Bagus. Tapi suara lirih gak kedengeran ya. Hado, kening gue kering nih. Hei, Mike Mohede. Gak ada ketawa. Mike Mohede. Oh,
Gak apa-apa men, itu arti kalau baru yang penting effort. Iya, iya benar. Ya, gitu. Kita lihat yuk. Oh, jadi kayak seakan-akan dia ngeluarin jurus. Langsung musuhnya. Oh, wah, wah, wah. Itu dari, yang di Jepang kan? Jepang. Ternyata juga menginspirasi orang-orang di luar negeri, men. Mana? Orang-orang bule juga terinspirasi, bikin juga. Mari kita. Tuh. Wow. Hollywood. Hollywood banget ya? Mental ya. Matrix, 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 Matrix. M-E-T-R-I-K, Matrix. Aduh. Aduh. Ini aki-aki sakti juga nih. Sakti. Itu perempuan. Sampai... Itu aki-aki sakti, bro. Iya, lihat tuh, dikelilingin cewek-cewek semua, cantik-cantik lagi. Oh iya, oh, nih. Gokil juga nih. Oke, okay. Coba kita praktekin hadukin. Lu yang hadukin, kita yang mental, ayo. Ntar di freeze. Di freeze ya. Siap-siap ya, di foto ya. Ayo Mike. Satu, dua, tiga. Wah! Hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Coba, kaget di foto. Coba. Instagram boleh. Woi, udah ada nih. Ada fotonya nih. Hey. Yang mau nonton nih, ada nih tuh fotonya tuh. Lo ngasih lihat sini doang. Coy, oh iya bener juga ngasih ya. Lihat. Lihat tuh. Kelihatan gak tuh? Bagus, sigap banget. Tepuk tangan buat kru-krunya di komen, sigap-sigap banget kan main. Gue gak tahu di mana nemuin kru-kru di acara lain kayak gini. Oke, tadi kita sudah melihat tren foto dari Arab. Terus juga dari Jepang. Jepang ada beberapa kan, ya kan, sampai diikuti ke Amerika juga. Ya. Gak afdol dong kalau kita tidak melihat tren foto di Indonesia. Wow, ya. Oke. Mari kita lihat. Aduh, gue lebih tertarik lihat kaktus di belakangnya, bro. Pokoknya bagaimana caranya pandang. Materialnya itu. Siapa itu, Tiger? Bibirnya ya. Bibirnya yang salah. Terus kumis tipis gitu. Kumis tipis, benar. Mike Mohede merhatiin aja bulu-bulu kecil ya. Cie. Coba, coba. Dicontohin dong. Coba. Duh, jangan dong, ntar. Nih, nih. Coba, 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 contohin, contohin. Reputasi gue setelah 8 tahun gue bangun, rusak. Pakai gini tuh. Tangannya nggak usah deh, mukanya aja. Iya, mukanya, mukanya, ya, mukanya. Tuh. Aduh, kacau juga nih. Wah! Tidak! Mendingan saya nyanyi saja. Dia langsung menyesal. Saya menyanyi. Dia langsung menyesal ya. Diundang ke sini. Acara apa ini? Acara kamu nih. Oke. Kita lihat lagi. Mari, ini dia salah satu tren di Indonesia. Lagi. Aduh, ini gua enggak mau niru. Ini kenapa? Oke. Ini karena mukanya mirip. Mirip siapa ini? Mirip gua lagi. Aduh. Benar juga. Oke, coba peragakan. Peragakan. Iya. Ini gayanya lebih amfibi nih. Thank you, man. Oke. Ini Friendster gue dulu fotonya gitu. Itu gaya jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang gitu. Kalau aku? Kalau aku suka. Kamu. Lanjut, lanjut, lanjut. Nyah. Bro, sikat bro. Bro, this is yours. Yang ini kayaknya mirip gue ini. This is yours, bro. Tadi, ayo. Tadi gak, tadi curang banget gak mirip gue, cuman gue suruh niruin. Lu kan test case, lu test case. Oh, iya. Ayo Pak, sini ada daun-daunan di situ dia pakai. Kenapa dia pakai bando, ada daunnya di sini. Tapi kayak bandonya editan gitu. Editan, editan oh, itu. Oh, editan. Oke lah kalau ayo, gitu. Pak. Ayo Pak. Harus ya? Harus Pak. Cari duit susah ya? Ayo Pak, semangat Pak. Oke. Oke. Okay. Aduh. Aduh, ya ampun. Iya ditambah, iya nambah, iya lus, iya nambah, udah. Oh, iya, udah. Kelebihan, kelebihan. Oke, tadi Mike, gue, Mas Darto, habis ini Mike lagi berarti, nah. Kita lihat deh. Yuk, coba kita lihat deh. Yuk, Mike lagi. Mike. Mike. Enggak. Gue tadi kan udah bilang, gue kalau angkat tangan gak ahli. Ya. Soalnya gue takut gitu ntar keluar-keluar. Enggak. Ayo. Begini lagi. Mike. Ayo Mike. Iya. Oke. Jangan. Oke, selanjutnya. Gue. Gue lagi kena nih gue. Ya. Gue mendingan ini. Oh, nggak ada. Kalau gini nggak ada. Masa ini foto terakhir? Coba,
Ini biasanya ya. Bertiga deh. Biasanya klingkingnya ngetril. Ini empat-empatnya ngetril dia. Makanya ini efek dari nonton X Games ini ya. Nanjak banget. Nanjak semua nih. Ayo ingat empat-empatnya ngetril, Nang. Saya. Oke. Dada gitu dong. Nang. Wah, gua kayak Christina Aguilera dong dengarnya. Gimana mukanya? Mukanya gitu lagi. Mike, rumah lu tinggal di mana, Mike? Gue nebeng dong, Mike. Kayaknya gue diusir dari rumah, Mike. Udah nggak diaku anak lagi deh, kayaknya. Ya. Oke, okay, itu dia tadi tren-tren foto dari seluruh dunia. Tapi kita, Mike, mau aja cerita dulu dong. Kesibukannya apa nih? Ada promosi-promosi apa mungkin? Sekarang lagi sibuk rekaman buat album kedua. Wonderful. Setelah 8 tahun baru turun gunung lagi nih. Kenapa? Oh, terakhir tahun 2005 album pertama, terus 2005 tambah 8 berapa? 13. Oh, 13. 2013. Akhirnya keluar. Mudah-mudahan rilis. Oh, 2013 kan begitu kok. Oh, covernya juga begini. Cover. Kan suka juga kan. Udah pasti enggak lucu, enggak laku ya kalau gini. Oke, okay. Nanti kita akan ada cewek cantik Skype-an sama kita. Tapi aja. Sebelumnya terima kasih untuk Mike Mohede. Sukses di album kedua. Alright. He's gonna rock the world. Oke. Okay. Segmen selanjutnya justru harus ditonton, oke? Okay. Tetap di The Comics.